Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan memindahkan koloni lebah yang bersarang di daun jendela. Ini kotak yang saya persiapkan untuk memindahkan koloni lebahnya ini. Seperti biasa, kita mempersiapkan atau menggunakan asap di dalam pemindahan koloni lebah ini. Ini koloni lebahnya menggantung di bawah daun jendela. Di kusen jendela ini posisinya dia bergantung. Berikan asap terhadap koloni lebahnya ini. Selanjutnya kita kikis, kita ambil sarangnya satu persatu. Kikis lagi. Kita ambil semua sarangnya karena untuk mencari keberadaan sang ratu, sarangnya ini harus kita ambil semua. Kita mudah mencari keberadaan sang ratu. Sarangnya kita habiskan, kita ambil semua. Terus lagi sarangnya ini. Ambil sarangnya. Oke. Kita ambil. Masih ada satu sarang lagi. Kita kikis lagi satu sarangnya ini. Oke sahabat semua, kita ambil semua koloni yang masih nempel ini, kita letakkan di dalam kotak. Kita mengamati keberadaan sang ratu, adakah dia di antara koloni ini atau ada di mana. Coba kita amati di manakah ratunya ini berada, apa ada di sini atau dia sudah bersama sarang yang ada di dalam kotak. Sambil kita amati apakah ratunya ada di dalam kotak ini. Sahabat semua, tadi saya mendapatkan keberadaan sang ratu. Ini ratu lebah besarannya sudah saya dapatkan dan saya kurung. Selanjutnya ratunya ini akan saya masukkan ke dalam frame atau di antara cuitan frame ini. Saya letakkan di dalam kotak budidaya.
ratunya sudah saya pasangkan di dalam box kotak frame budidaya ini dan saya kurung. Ah, sisir sarangnya sini, Om. Saya tutup frame-nya ini. Kotaknya semuanya sudah saya tutup. Ini sebagian koloninya masih menggantung di daun jendela. Sengadap. Nah, sembuh. Nanti sih kena sengat tuh ini lah. Males. Masuk lanang kena sengat, ini nangis. Sahabat semua, ini kawan kita Mas Supri kena sengat di lengan sama di bagian mana, Mas? Dahi ya? Mana tengok? Alis ini. Oh, pagi atas alis. Sahabat semua, misi kita memindahkan koloni lebah pada kesempatan kali ini berhasil. Terima kasih sahabat semua yang sudah support channel Ahmadjan 009. Sampai lagi dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.